Hai Sobat Garden, kali ini aku akan repotting sesi plantku yang tanahnya sudah padat dan keras. Yang pertama, siram tanah dengan air sampai menggenang, agar tanahnya gembur dan tanaman mudah diambil dari pot sehingga tidak mudah patah. Setelah dirasa cukup, coba tarik batang dengan perlahan. Jika masih susah dan sulit, siram lagi dengan air. Kita coba tarik ya. Yeay, berhasil! Langkah selanjutnya, kita siram bagian akarnya agar tanah mudah rontok. Lalu kurangi tanah dengan skop. Jika tanaman masih sulit dipisahkan, jangan dipaksa ya, nanti batangnya malah patah. Karena tanah masih banyak yang menempel, kita guyur lagi ya, hingga tersisa hanya akarnya. Nah, sekarang tanah sudah banyak berkurang dan akarnya pun sudah terlihat dengan jelas. Potong akar dengan perlahan dan hati-hati. Sambil kita potong dan pisahkan sisi plant lainnya, masukkan sisi plant itu ke dalam air supaya tidak layu. Sekarang kita coba pisahkan sisi plant lainnya ya. Kita coba tarik dan sepertinya yang ini tidak perlu digunting. Berhasil! Lalu persiapkan pot dan tanam kembali sisi plant di pot. Jika ada, tanam sisi plantmu di pot yang lebih besar. Nah, sekarang sisi plantku sudah punya rumah baru. Semoga mereka tambah subur ya.